Tiba di Kota Batam, Menteri Koordinator Perekonomian Erlangga Hartarto disambut silat dengan prosesi tepung tawar adat Melayu. Jumat 24 Juni 2022. Mana keseruannya? Simak video berikut ini. Laporan dari Warta KPTV. Terima kasih. Persilakan terjadi dengan segala hormat kepada Bapak Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia. Kami silakan untuk duduk di pertarungannya. Ini adalah salah satu adat istiadat budaya Melayu. Di mana bumi dipijak, di situ langit kita juga. Penyambutan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia. Semoga kehadiran kita pada hari ini akan selalu mendapatkan berkah dan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat beserta salam semoga tetap tercurahkan kehadiran baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, yang mana beliaulah kebaya biru dari lahir lindi, berjalur putih cantik penawar. Budaya Melayu dijunjung tinggi, sekapur sirih kami persembahkan. Lebah bukan sembarang lebah, lebah bersarang di rumpun kayu. Sembah bukan sembarang sembah, sembah tari adat Melayu. Bapak dan Ibu, Cik Tuan dan Puan, tentu tanjak ini adalah salah satu pakaian adat budaya Melayu. Tentunya tanjak akan diberikan kepada tamu-tamu kehormatan yang datang khususnya di Bunda Tanah Melayu Provinsi Kepulauan Riau, Kota Batam, Bandar Madani. Silakan. Tepung tawar berberas kunyit supaya menjauh segala penyakit. Berlapang tepung tawar berberas basuh supaya hidup tidak berusuk. Orang berlayar ke Pulau Rupa membawa gundur berkati-kati. Tepung tawar memberi berkat
doa dan syukur kepada Ilahi Rabbi. Tepung tawar berbelas kunyit supaya menjauh segala penyakit. Rahmatika ya